Jumpa lagi di channel Yavi Game. Kali ini Yavi main Roblox lagi guys di Brookhaven bersama Damdimdum. Halo Damdimdum. Tapi Damdimdum bawa adek tuh guys. Oh ya, kenalin ini yang sebelah kiri ini pandanya Yavi tuh guys. Dia imut-imut nih anak panda Yavi. Senang guys miara panda tuh, kecil sekali. Dan yang di sebelah kanan Yavi ini adalah kucing kesayangan Yavi, namanya Jojo. Ini sama kayak di Ubli Live guys, kucingnya si Jojo ya. Kucing Yavi, kucing oranye si Jojo. Mana? Mana? Oh, Damdimdum miara green guys. Tuh monster-monster rainbow dia miaranya. Ada green, ada blue. Dan bawa anak dia, oke. Oh iya nih, ini adalah rumah Yavi guys. Ini rumah Yavi dan sebelahnya rumah siapa? Dan sebelahnya itu rumah Damdimdum guys. Tuh guys, rumah kami itu sangat minimalis sekali guys, sangat-sangat kecil. Oke, Yavi masuk rumah dulu ya Damdimdum ya. Ya, Yavi mau kerja dulu guys. Ini ada komputer, Yavi nyalain dulu ya. Oh, komputernya Windows. Ah, kan gambarnya kucing kan tuh. Tapi itu anaknya Jojo guys. Tapi anaknya nggak tahu kabur kemana guys. Ini adanya Jojo. Anaknya nggak tahu ada di mana tuh guys. Ini si rumah Yavi guys, belum ada hiasan-hiasan ya, masih polos-polos aja. Ini juga ada lemari, nggak ada isinya guys. Ya udah mandi, ini kamar mandi Yavi nih guys tuh. Yavi kalau di sini tuh, ya kan? Ah, ini showernya nih untuk mandi. Tuh kayak gitu guys tuh kalau mandi tuh. Tuh nggak perlu buka baju guys, mandinya bisa sekalian bareng sama kucing, sama pet-pet Yavi, bisa sekalian dimandiin bareng. Bajunya juga nggak bakal basah guys mandi di sini ya. Nah kalau udah mandi tuh cuci tangan dulu. Ah kan ntar mau makan, kamu pakai baju tidur dong, Dimdum? Pakai baju mandi. Hah? Apa pakai baju mandi kamu? Ada Yavi keluar dulu dah. Nah ini nih Yavi kalau siang istirahat di sini guys tuh. Enak kali guys ini guys. Iya, di mana? Itu di kursi. Nah ini kalau malam Yavi tidur di sini guys tuh bersama si Jojo, kucing kesayangan Yavi. Oke guys, karena Yavi udah istirahat tidur, Yavi lanjut lagi ya. Room tournya kayaknya udahan dulu guys. Gini doang rumah Yavi, kecil sekali guys, nggak besar, sederhana-sederhana saja. Perabot rumah untuk anak-anak nggak usah. Ah ini kalau mati lampu kayak gini guys ya. Tuh ah, nyalain lagi. Nah udah Yavi keluar, Yavi ke rumah Damdimdum dulu guys. Damdimdum! Apa? Oi! Yavi mau masuk nih. Udah dibuka. Okay. Kan kamu lagi mandi, kok bisa dibuka? Pintu. Oh, di atas ya kuncinya ya. Bunyi apa tuh? Bunyi apa tuh? Bunyi apa tuh, Damdimdum? Ada apa? Kamu habis mandi? Ayo jalan-jalan yuk, keluar yuk. Ya udah buruan, Yavi tunggu luar ya. Bukain dong rumahnya. Oi, kuncinya bukain dulu, Yavi mau keluar. Nih, Damdimdum rumahnya itu guys. Apa namanya tuh, udah smart home. Keren sekali dia. Bisa dikunci dari jauh. Itu motel guys. Tunggu aku kocak, kamu udah naik mobil. Aku mau naik di belakang aja duduk. Gak bisa ya. Ada kebakaran tuh kayaknya tuh. Hah? Itu tuh ada mobil pemadam. Jadi jala-jala. Iya. Cari api. Iya, cari yang kebakaran dia. Dia pergi kebakaran. Nah kamu mau jadi pemadam? Ya udah Yavi mau jalan-jalan dulu dah. Yavi udah keren-keren masih jadi pemadam sih. Ini apa nih? Brookhaven apartemen. Apartemennya kecil kali guys. Itu Yavi, Yavi ke salon dulu Damdimdum. Apa? Yavi mau ganti warna rambut dulu ya. Yavi ganti warna rambut jadi warna hijau. Oke. Weh, bunyi kebakaran di mana tuh? Oke, Yavi udah ganti rambut guys warna hijau ya.
Help me. Kenapa? Kenapa? Why, bro? Kenapa dia, guys? Kenapa, guys? Kasihan dia. Help me. Ada ganti warna rambut ya, juga. Ada kebakaran. Ayo, dam. Oke. Oke, di mana kebakarannya? Naik. Gak usah, Yapi, nolongin orang aja. Ayo kita jalan. Yang nyetir siapa? Itu Rambut. Adam, kebakaran di mana? Di atas. Di atas mana? Rumah pohon kebakaran. Ayo kita turun. Rumah pohon kebakaran, guys, kata Adam. Ini rumahnya si Nisa. Nisa S, ada orangnya gak ya di dalam ya? Di sini rumah dia tinggi kali, guys. Kita bisa masuk. Duduk dulu dah. Yang punya rumah kemana lagi? Nggak ada orang. Yang punya rumah kemana? Nggak ada orang. Coba kita ke atas, guys. Ini rumahnya Nisa, guys. Rumahnya Nisa di sini. Mana Nisanya? Nisa di sini, bukan di kamar mandi. Oh iya, di kamar mandi. Nisa, kamu lagi ngapain? Aku lagi berkunjung ke rumahmu. Kita itu dulu, guys. Halo. Nah, guys, kita ngobrol dulu, guys, sama Nisa, guys. Halo Nisa, aku ke rumahmu. Ya, dia jadi bocil. Dia malah berubah jadi kecil. Kocak, dia berubah diri menjadi bocil. Oke lah, ya, keluar dah. Nggak bisa lewat sini keluar ya? Nggak bisa ya? Kok dia bisa keluar sih? Yafi nggak bisa lewat jendela. Dia hilang kemana tuh? Oh, dia mengecil, guys. Yeay, malah dibom rumahnya, kocak. Kebakaran tuh, dam-dam-dam tuh. Tuh kebakaran tuh. Itu rumahnya Nisa kebakaran tuh. Kamu mana sih? Katanya kamu jadi pemadam. Ayo padamkan apinya dong. Cepat nih, kucingku ketakutan. Ayo, dam-dam-dam, cepat kamu padamkan apinya, kocak. Kamu kemana? Itu kan apinya ada di sini. Kamu kemana, kocak? Kamu emang gak bawa alat-alatnya? Udah siap. Udah siap ya? Udah tuh, padamkan apinya dong. Itu kasihan tuh, banyak kebakaran, kocak. Dia pingsan. Mana? Tadi. Dia pingsan. Dia pingsan. Gimana kamu alat-alatnya ambil di mana sih? Kamu alat-alatnya ambil di mana? Oke, guys, Yafi ambil itu dulu ya, guys. Ambil alat-alatnya kayak dam-dim-dum. Kita bantu padamkan rumahnya Nisa, guys. Bukan bantu ini mah, guys. Yafi tembak. Yafi tembak-tembakin, guys, rumahnya, guys. Ya, dia malah gendong-gendongan, guys. Pelurunya habis. Ganti lagi dah. Kita ganti yang mana, guys, ya? Ini ganti yang ini. Kenapa kamu udah minum? Kenapa? Kamu di mana, di bawah ya? Itu. Aku setrum dia. Marita di mana? Belum ada sama Lisa. Gimana? Itu sapi itu sama siapa? Ya, aku digendong. Aku digendong, kocak, oleh bocil. Aku digendong bocil. Ya, itu rumahnya di Marita di mana? Belum ada rumah. Dia pingsan, guys, pingsan dia. Jatuh dia. Rumah Lisa di mana? Gak ada rumah Lisa, belum ada. Itu rumah kita, rumah siapa? Ini rumah Nisa. Kita rumah Lisa. Emang kamu keluar kemana sih? Ketutup. Kamu gak bisa masuk? Nah itu, iya, itu rumah Nisa. Ketutup. Kamu ketutup, gak bisa masuk. Aku bisa tuh lewat atas dan dinding naiknya sini.
Kamu di mana naik atas kocak? Akannya ditutup. Sini nih, sini lihat sini. Akannya ditutup. Sini kamu masuk dong. Akannya ditutup. Kamu nggak bisa masuk. Ini api di sini. Ditutup. Kocak mana sih? Aku bisa tuh. Kamu mundur dulu kocak. Kamu sih jadi pemadam. Itu aku bisa kok masuk. Coba guys, karena Damdim nggak bisa masuk di sini guys, kita bom aja rumahnya. Mana Damdim ambil bom dah? Kita tembakin aja rumahnya. Rumahnya gimana? Ini kan rumahnya, kita tembakin dulu. Mana sih basoka yang mana lagi tuh? Tapi kayaknya ketemu basoka dah. Malah ada makanan di sini banyak kali. Nih, mobil siapa sih? Ngalangin aku aja nih mobil. Tadi ku tembak pala aku. Batu mana? Tadi dia bisa ngebom ya. Ini untuk apa nih? Untuk apa ini salah? Mana? Ketemu gak kamu? Ada gak ada minum? Kamu ngapain pakai teropong? Mau ketawa ya, Pi. Dia pergi mana? Ini api di sini. Ya, Pi pakai shotgun aja dah. Ya. Itu siapa tuh ngebom tuh? Tapi lagi tembak-tembakin dulu. Tembak rumah dia. Ini rumah orang. Ini mobil siapa sih? Ini mobil Damdimdum ya? Ketau. Ini mobil kamu. Rumahnya hilang guys. Rumah dia apa? Ini rumah orang. Tapi tembak-tembakin. Tembak lagi. Nanti lagi guys. Ini di sini. Tapi ganti baju gencuri. Tapi Damdim, kita naik Damdim. Cepetan, kamu bisa masuk ya? Bisa kocak loncat. Bisa tuh. Loncatnya bisa. Bisa. Mana kamu nggak bisa masuk? Bisa. Loncatnya bisa tuh, udah bisa masuk. Ya udah nggak usah masuk rumah situ, dah kita ganti rumah yang lain yuk. Ini kuda. Tapi kamu nakal. Nah, aku naik kuda aja. Kok aku nggak bisa naik sih? Kuda orang ya. Ditembak. Sabur lah. Ditembak. Cuci mulut. Ditembak. Gak kenal lah. Tuh aku udah naik ginian tuh. Kamu nggak bisa ngejar dah. Mana? Nggak bisa. Kamu ku tembak palamu. Ini jadi api tundui. Tapi tundui di situ. Ku tembak palamu. Kucing pun susah nih. Jadi gak bisa tembak Damdim. Carilah ya api di mana. Kamu harus temukan ya api. Ada Damdim. Ada Damdim guys, kita harus kabur. Oh my god. Kita ngumpet di mana ya guys? Itu Damdim naik kuda dia guys. Dia ngeliat kita tuh. Ngeliat api dia. Ya, kocak kabur kocak. Aduh, oh my god. Ya, api sekolah dulu dah biar jadi anak baik. Oke, api sekolah dulu ya. Damdim, kamu ngapain naik kuda masuk ke sekolahan lagi? Gimana caraku turun? Aku gak bisa turun, Damdim. Ah, udah bisa nih. Habis sekolah dulu ya, guys. Belajar dulu. Tapi, Mbak. Udah, belajar sebentar aja. Tapi, Mbak. Oh, ini ada ruang makannya. Kafe. Pizza, siapa mau beli? Aku ada pizza di sini. Di sini. Iya. Di atas bama. Ini di sini kocak di pojok di kafe di kantin sekolah. Di kantin sekolah mana? Ini tuh ada pizza tuh. Tapi, ayo.
Duduk dulu sini, Damjum makan pizza. Kamu makan ya. Oke lah guys, kayaknya sekian dulu videonya dari Yavi dan Damdimdum. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like and subscribe karena Yavi yang upload video terbaru setiap harinya loh. Bye.